menurut Bunda Mulan cantik nggak? Cantik, tapi hatinya nggak. Terbaru sempat masuk vlog Maya hingga Mulan kena sidir soal hati. Ahmad Dhani tegur sang mantan begini. Supaya nggak salah paham. Menurut saya. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sejak Ahmad Dhani dan Maya Estianti bercerai, nama Mulan Jamila muncul sebagai orang ketiga. Publik pun meyakini Ahmad Dhani menceraikan Maya karena berselingkuh dengan Mulan. Meski hal itu dibantah olehnya. Untuk diketahui, Mulan Jamila merupakan mantan rekan duet Maya Estianti di grup Ratu. Hubungan keduanya pun merenggang sejak 2008 silam saat isu orang ketiga menyeruak di rumah tangganya dengan Dhani. Sementara Dhani mempersunting Mulan, saat ini Maya sendiri telah menikah dengan Irwan Busri. Kejadian di masa lalu membuat hubungan Maya Estianti dan Mulan menjadi pertanyaan publik. Namun baru-baru ini Mulan Jamila secara mengejutkan muncul dalam video YouTube Maya Al Eldul TV pada Senin 19 Oktober lalu. Meski demikian, Mulan tak terlihat bercengkrama langsung dengan Maya. Dalam video tersebut tampak putra kedua Maya dan Dhani yakni El Rumi yang bakal berangkat ke London tengah berpamitan dengan keluarganya termasuk Mulan Jamila. Ya, hubungan Maya dan Mulan nampaknya kini memang sudah mencair. Namun jika menilik ke belakang, Maya memang kerap terlihat melempar sindiran pedas untuk mantan rekan duetnya itu. Seperti pada video yang sempat terekam beberapa waktu silam ini. Nyanyi dong Bun, love Bunda, menurut Bunda Mulan cantik nggak? Cantik, tapi hatinya nggak. Wah. Saat ditanya perihal kecantikan Mulan oleh seorang netizen, jawaban Maya justru bikin geger. Kini kedua keluarga tersebut sudah sama-sama memiliki keluarga masing-masing dan sudah bahagia. Meski berhubungan baik, Ahmad Dhani ternyata belum lama ini menegur sang mantan istri. Pria 48 tahun ini mengadu ke Maya perihal konten YouTube atas nama ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani. Sebelumnya, kanal YouTube mereka bernama Al Eldul Fem TV, yang diketahui bergabung sejak Juli lalu. Suami Mulan Jamila ini memprotes jika konten YouTube tersebut tak pernah dibicarakan bersama dengannya. Dengan begitu ia memprotes ke Maya yang kemudian menyarankan untuk mengganti nama channel YouTube tersebut. Lebih lanjut, Dhani kian memperjelas jika nama dan isi konten YouTube tersebut seakan tak berhubungan dengannya. Dilansir dari Instagram @mayaestiantireal, istri Irwan Busri ini ternyata sudah mengumumkan soal pergantian nama kanal YouTube. Jangan lupa subscribe.